bijaksana, Bapak, Ibu guru, peserta lomba yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini, perkenankan saya akan menyampaikan sebuah tema thalabul ilmi. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimat." Menuntut ilmu diwajibkan bagi kaum muslimin dan muslimat. Mengapa menuntut ilmu diwajibkan? Karena dengan ilmulah kita dapat menggapai tujuan hidup, yakni selamat dan bahagia. Betul apa betul? Betul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menginginkan dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka dengan ilmu. Hadirin rahimakumullah, kita kalau punya harta, maka kita yang harus menjaganya. Tapi kalau kita punya ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Kita akan terjaga dari kemusyrikan, kemaksiatan, kenistaan, kehinaan, doliman, kebodohan, bahkan kemiskinan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terima kasih atas